Luka sudah mencetak 1 gol dan 4 asis dan Alex sebagai goal getter dengan 11 gol. Ya, karena lawannya Dewa United ingin terus bersaing dan kembali fullback. Oh, lambung bolanya. Altabala lagi-lagi yang diincar. Baik sekali sentuhannya. Altabala sedang mencari ruang. Dan Majid Osman! Oh, penyelamatan yang sangat baik tadi. Bagaimana awal yang sangat baik. Cut inside dari Altabala. Mereka umpan yang begitu manjakan. Shooting. Sangat keras. Kita lihat dengan kura-kura ya. Oh, Kolovos datang dari second line. Dan kita lihat Kolovos masuk ke dalam kotak penalti. Kolovos! Hampir saja bagaimana kita lihat Kolovos melihat inisiatif serangan. Dengan kombinasi yang baik dan ini dengan shooting. Oh, ternyata diblok lagi itu. Ya, luar biasa penyelamatan penting kali ini dari Risto Mitreski. Ini dia. Terima bola. Kembali lagi Altabala. Rapat para pemain Arema. Kambuaya menyelinap. Kambuaya! Hanya berjarak sejengkal saja tadi. Betul, sangat disayangkan. Kita lihat sudah mampu mengecoh lini pertahanan dari Arema, namun eksekusi dari Rangga masih menyampi. 0-0. Dedi Santoso, terobosan yang indah. Gustavo ada di sana, Dedi ada di situ dan penalti itu. Kita lihat penalti. Titik putih telah ditunjuk. Risto dengan sebuah penyesalan. Aksi dari Arema FC, combination play yang dihadirkan tadi. Putih. Gustavo kali ini. Gustavo! Oh, Dedi Santoso berikan bola kepada Dedik Setiawan. Gol dari Saiful Anwar dan kita lihat kali ini penalti. Kita lihat Alex Martin mengincar yang ke-12 untuk kembali membangkitkan harapan bagi Dewa United. Ancang-ancang. Alex Martin! Aksi tipu yang sangat baik dari Alex Martin yang mengecoh antisipasi dari Julian Suarez yang bergerak ke kiri, bola di placing ke kanan. Langsung mengarahkan bola kembali ke dalam kotak penalti. Oh, shooting! Apa yang terjadi, kesempatan emas? Pantulannya, Kolovos terbuka kita lihat. Septian Bagas sekarang! Wah, sayang sekali. Nah, apakah dari Kolovos? Iya, sayang sekali placingnya. Oh, ya, dan pemirsa, Arema FC menang 2-1 dari Dewa United.